inilah alat yang dipakai untuk mengeluarkan lilitan yang masih berada di dalam alurnya. Bisa berupa paku yang dimotif atau apapun yang lingkaran yang sekiranya pas dengan lubangnya. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar, sehingga nanti bekas email yang ada di alur dapat keluar dengan baik seperti pada video ini. Kita keluarkan satu persatu sampai semuanya keluar. Selanjutnya kita keluarkan penutup kawat email menggunakan gergaji bekas dengan cara menempelkan kemudian memukul gergaji bekas tersebut sehingga penutup kawat email masuk ke dalam alurnya. Inilah yang nampak ketika penutup email sudah dimasukkan. Kemudian kita pukul lagi menggunakan alat yang untuk mengeluarkan email tadi, sehingga semuanya menjadi bersih. Selanjutnya yaitu membersihkan sisa-sisa lem yang berada di alur dengan cara menggosok-gosokkan gergaji secara perlahan sehingga lem-lem yang masih menempel dapat hilang dan keluar, karena semakin bersih membersihkan angker atau armatur maka mempermudah kita untuk langkah selanjutnya, yaitu spool. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam cara saya ini, alangkah baiknya menggunakan dua tangan dalam menggergaji, karena tadi yang satunya pegang kamera. Nah sekarang jika menggunakan dua tangan itu akan lebih cepat dan lebih bersih. Hasil dari pembersihan tadi, kita tinggal memberikan isolasi dan pemasangan kolektor di video selanjutnya.